tidur. Dan ini sekarang jam 6:30. Kita mau berangkat ke Bandung buat foto terus sampai kita ke Bandung. Udah ngantuk banget, sumpah. Mau tidur. Dan kita cuma bertiga sama Kaan. Hai. Mau bocor? Hai. Kalian? Kalian aman? Aman banget. Rizky Febian? Aman dong. Nyanyiin dong. Pokoknya ntar sampai di Bandung aku videoin lagi ya. Keep on watching. Bye. Hey Rizky Febian. Hi hi. Coba lagu barunya gimana? Lagu baru gua, jangan deh itu buat kejutan buat lo. Akhirnya kita ke Bandung juga. Akhirnya kita bersama setelah menanti lama. Oke, thank you guys. Hi people. Kita belum di Bandung tuh. Mencari sesuap nasi atau apapun itu, kita ingin menyemil guys biar muka gue nggak kayak tapir banget gini. Yuk kita beli sesuatu. Kakak mau beli apa sih kak? Lu mau beli itu kan Starbucks. Kakak udah Starbucks juga kan? Jalannya dulu biar sehat. Jalan pagi nih kita, sehat banget kita belum tidur. Kita jalan pagi tapi kita belum tidur guys. Jogging, anggap aja jogging. Yoi. Anggap aja jogging. Itu enggak bisa tidur. Enggak. Karena kalau tidur tumpah. Oke, okay, guys. Pagi-pagi harus ngopi. Tapi es kopi gini. Jadi biar mencret. Yuk, guys. Guys. Kalian tuh sibuk dengan handphone masing-masing deh. Aisyah pergi. Hai, guys. Dari tadi gue lupa nge-vlog. Gue udah tidur, bangun, mandi. Sekarang kita udah sampai di PSM. Terus mau ke store 3 second buat visit store. Habis itu makan. Laper gue. Gue disuruh pilih yang banyak. Oh, gue lagi. Hai guys, tadi udah selesai habis foto-foto. Sekarang udah ganti baju, pakai baju 3 second. Tuh. Mana coba kita ngatur dulu dikit. Tuh kan, ini bajunya lucu sekali. Ya. Kan tadi gue disuruh ngambil yang banyak. Gue ngambil banyak banget, tau gak? Biarin dong, kalau mereka dong yang mana aja lo pake biar mereka. Lo bilang Stevie cantik, karena dia pake baju. Makasih ya, udah dateng. Lima aja. Strikes by my window, hits my chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth real, but it's not real. Udah selesai view store-nya di TSM. Sekarang kita mau makan dulu, abis itu kita langsung lanjut ke Ciwa. Kita mau ke Ciwok abis itu. Hai guys, udah sampai Ciwok. Lo ngapain di Ciwok? Au. Hi guys,
Jadi kemarin gue mau nge-vlog abis itu, terus tiba-tiba kameranya baterainya entek alias mati. Terus sekarang lagi makeup buat foto. Jadi ini hari kedua di Bandung. Terus ini baru mau curhat, ini baru pertama kali seumur hidup gue pakai alis. Woi, pertama kali seumur hidup gue pakai alis. Oh, kita mau foto buat the second buat baju-bajunya. Ntar pokoknya kalian harus follow Instagramnya, ntar ada foto-foto saya. Bye. Hai. Jadi aku sudah selesai makeup. Sekarang kerennya tinggal satu helai lagi. Terus mau mulai foto-foto. Gitu, aku pakai alis. Hello people. Sudah semuanya, sekarang mau foto. Yuk. Trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under, one step away till you hear what I'm saying. Sounds like thunder, and the clouds are closing. Thank you, crew! Thank you, crew! Hi guys, jadi tadi udah selesai fotonya semuanya. Terus saya dan teman-teman ingin pergi ke The Parlor. Parlor ya? Ya. Kita mau makan. Terus kita mau ngapain lagi? Mau foto-foto, mau makan-makan. Terus itu kan lucu-lucu katanya tempatnya. Ah, seru sekali hari ini fotoshootnya. Sedikit capek tapi seru aja. Tadi ini kakak makeupnya. Ayo. Bye guys. See ya. Hai guys, aku udah sampai di The Parlor. Ini The Parlor nih buat siapa? Punya Second. Oh, The Parlor ini kayak bagian dari 3 Second juga. Yeay. Ini enak banget tempatnya. Ini buat yang mau ke Bandung, main dah kesini dah. Main dah lu. Lo bayangin ini kacamata harganya 1.100.000. Apa? Wapit sih karena ini namanya kacamata siwer. Mata lo siwer besok kalau pakai ini. Ini juga nih, lucu deh. Ini gue pakai salah satu dari kacamatanya. Lucu banget deh, kacamatanya kayak kayu gitu. Makanya mahal gara-gara kayu kali ya? Iya mahal, karena ini bikin satu set. Ada artis datang guys. Ada artis, artis. Iya. Aduh, jadi mereka ini lagi challenge. Siap. Fokus. Dua. Tangga ya. No. Enggak. Telat. No. Oh, ini. Gimana? Posting. Posting apa? Halo Arsep, mana suaranya? Yes. Rame nih. Hi guys. Kemarin udah kagak di-video-videoin. Sekarang aku sudah hari ke-3 ya? Hari ketiga di Bandung. Betah ya di Bandung. Jadi sekarang kita, tadinya kita mau ke Ranca Upas. Tapi karena ini udah sore, jadi kita gak sampai ke Ranca Upas. Dan sekarang kita lagi ready. Kita lagi ready di PPJ. Kita mau kita pijit, terus kita mau nonton ya? Bukan, kita bukan mau pijit, mau refleksi. Beda loh pijit sama refleksi. Iya, kita mau refleksi. Kalian tukang pijit nih. Terus kita habis itu mau nonton. Lagi nungguin Ari datang. Tukang pijit dengan Netra nih. Dia tidak jalanan loh. Rame banget. Gang. Sama Mbak ini, gue minta nomor handphone. Bantuin nyapu. Bantuin nyapu. Mbak, kita cuma aja Mbak. Bantuin nyapu. Gue dapet tantangan buat minta nomor. Enggak, bantuin nyapu. Bantuin nyapu. Thank you.
Yo nomor teleponnya minta nyapuin di rumah. Salaman dulu dong. Salaman. Iya. Jadi gue dapetin nomor si Mbak. Barusan gue telepon. Namanya gue lupa siapa. Gue barusan telepon dengan kat cewek. Busa gue gak ada katanya. Hey gengs, gue dapet challenge dari ini. Step apa challenge-nya? Kak, ngajakin kenalan. Tapi bilangnya ngelaku-ngelaku. Anaknya Sule. Apa-apa? Lu ngaku anaknya Sule. Gengs, gue disuruh kenalan sama cewek. Dan gue bilang anak gue mirip sama anak Sule atau enggak? Enggak, lu gimana ya? Gue anak Sule ya? Tapi lu gak usah bilang tadi ya kalau lu ada Sule. Baru kali ini gue deg-degan sampai goyang-goyang. Jangan sedih aja ya kalau gue mau kenalan, oke? Okay? Gengs. Iya, gue suka nih. Gue bakal disuruh kenalan dan gue disuruh jalan sama anak-anak. Sorry kak, aku lagi disuruh bikin vlog. Oke, kak, kata mereka aku mirip anak Sule atau Resi Febian. Bener gak sih? Kayak dia temennya tuh. Bener gak sih? Dikit. Gengs, ternyata dia ini temennya Rizky Febian. Enggak, dan temennya. Apanya? Lu ngefans banget atau apa? Sama dia. Oke. Okay. Thank you. Apa? Oke. Okay. Dadah. See you. Ternyata orangnya baik banget. Orang-orang Bandung tuh baik-baik banget, gengs. Dan gokil. Sumpah. Dan gue lupa namanya siapa. Tadi yang flying file pas dia gue bilang kalau gue ini mirip Rizky Febian, ternyata dia temennya. Itu file banget buat gue, gengs. Oke, okay, thank you. See you. PG. Hashtag yang baper minggir. Yang baper meger. Yang minggir baper. Sama aja. Kita mau ngapain sih? Gak tau, jalan-jalan aja. Gak jelas. Kita mau ngapain bro? Bro Mwins. Mana? Mau tuh, ngapain? Gimana bosan? Muter-muter lah. Hah? Muter-muter. Kita muter-muter aja menikmati Bandung. Muter-muter. Dengan Arsten. Lagi kawal Rizky Febian tuh. Ayo, ayo, ayo dikawal, dikawal, dikawal. Ayo. Lagi kawal Rizky Febian. Orang-orang PA, orang-orang PA. Hai. Ari udah mau pulang. Mau pulang siapa ke Jakarta? Gue udah mau pulang. Jadi ntar ketemu Ari. Apa di lagi? Bandung atau ke Jakarta nih? Iya, ntar tungguin Ari nyamperin gue. Terima kasih banget fotonya. Jangan baper ya. Yang baper? Yang baper minggir. Yang baper minggir. Terus, dadah. Hai people, aku udah sampai Jakarta. Ini baru banget sampai kantor KAA, ngantuk banget, jadi ketiduran. Pokoknya terima kasih yang udah nonton vlognya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Pokoknya ditungguin ya video-video selanjutnya. Bye-bye. Sekarang aku tersadar, cinta yang ku tunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta.